Sing kono saiki. Omahe kurang telung omat tok. Halo, jumpa lagi bersama kami di channel MT Saka. Kali ini kita ada di daerah ini, di Kabupaten Kota Waringin Timur, tepatnya di Kalimantan Tengah. Nah, ini kita ada di kampung, ada kampung namanya Kampung Pancasila. Lokasinya itu di Kecamatan Ketapang. Jadi desanya ini Telaga Baru, masih di wilayah Pelang Siang. Kebetulan tadi saya dikasih tahu teman, jadi ada namanya Kampung Pancasila, jadi saya penasaran, jadi sekalian main-main ke sini untuk melihat-lihat seperti apa kondisi kampung yang dinamakan Kampung Pancasila ini. Seperti yang kita lihat ini, suasana kampung ini di malam hari itu ramai sekali. Jadi warganya itu pada berkumpul di sepanjang jalan, seperti yang kita lihat di depan sana itu. Itu mereka berkumpul di pinggir jalan begitu, hanya sekedar nongkrong. Suasana itu benar-benar berbeda ya. Jadi seperti yang kita lihat nanti, kita akan menyusuri terus ke depan. Kita akan lihat seperti apa kondisi kampung ini. Permisi. Permisi, Pak. Thank you.
Mulai gelap, tidak tenang kali ya. Setelah beberapa lama berjalan, baru kelihatan di depan sebelah kiri itu ada penjual bakso. Ada warung bakso di sebelah kiri. Dan di depan sebelah kanan ini ada warung juga. Nah, kita akan membeli sesuatu di sini. Berapa sabun aja kan? Berapa sabun itu? 3.000 satu ya? Satu 3.000 ya. Oke.
itu. Terus amin apa? Enggak. Bonggolan enggak? Ya, itu aja dulu nanti. Tiga aja. Ya, nanti nambah lagi belum datang.